Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan di pertemuan kali ini teman-teman masih dalam keadaan sehat. Oke, di sini saya hanya sekedar review tablet SPC P5 Nitro. Ini kerusakannya pada LCD dan touchscreen. Saya lihat-lihat di toko online ya, itu touchscreennya kisaran harga 80 sampai 120k ya, dan LCD-nya itu kisaran 150. Waduh, mahal banget ya teman-teman. Belum lagi ongkos kirimnya. Di sini saya coba carikan tembakannya ya, bukan tembakan sih sebenarnya. LCD dan touchscreen beda tipe, beda HP ya, beda tablet. Di sini saya coba cari di online. Sebenarnya coba-coba karena saya sendiri belum pernah melihatnya. Saya coba lihat-lihat fisik dari gambar-gambar yang dipajang di toko online. Itu saya samakan dengan gambar dari LCD maupun touchscreen tablet SPC P5 Nitro. Jadi kesimpulannya itu saya belikan dengan coba-coba touchscreen SPC yang tipe L70 ya. Kalau ini SPC P5 Nitro, kebetulan pas saya lagi browsing itu ketemu SPC L70 Stream White, jadi warnanya putih, dengan kisaran harga 18.000k, murah ya bro. Dan LCD-nya saya coba carikan di tipe Advan. Jadi ini LCD untuk Advan, tapi kebetulan saya teliti gambar yang dipajang itu mirip, hampir sama lah. Jadi ini tipe T1G ya. Jadi ini saya tampilkan sekedar iseng cara pemasangan LCD dan touchscreen-nya. Sebenarnya ini mirip-mirip enggak sama ya bro. Teman-teman bisa lihat kalau LCD-nya sama bro, tapi untuk touchscreen-nya itu sama tapi enggak sama. Coba dilihat. Untuk kabel fleksibelnya ini proses pemasangan touchscreen ya, saya pasang kisaran waktu rentannya sekitar 15 menit. Nah ini fleksibelnya agak bengkok, sebenarnya enggak bengkok LCD nya cuman posisi letaknya kurang pas, jadi enggak sama dengan yang asli. Ini saya coba, loh kok mati, hidup mati, saya coba lagi mati lagi, apanya ini bro. Ini saya hidupkan lagi,
Loh, kok mati lagi? Ini bisa jadi kabel jumperannya, Bro. Saya perbaiki. Dan saya pasang lagi tegangannya. Alhamdulillah. Kita tes responnya ya. Gak kelihatan, Bro ya. Sayangnya telah terhenti, berarti ada software yang crash. Oke, untuk kalibrasinya bagus ya, Bro. Respon semua. Oke lah. Demikian, terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.